Seterusnya, kata kunci Ramadan trending lagi di Twitter Malaysia hari ini. Dengan ketibaan Ramadan lebih kurang 4 hari lagi, terdapat pelbagai aplikasi yang dibangunkan oleh pembangunan aplikasi dari seluruh dunia. Satu daripada aplikasi baru yang dilancarkan untuk pengguna iOS adalah aplikasi Ramadan, Diabetes and Me. Aplikasi ini dibangunkan bagi menfokuskan kepada mereka yang menghidap penyakit diabetes type 2, di mana melaluinya ia menawarkan pelbagai informasi berguna untuk mereka yang menghidapinya. Pada masa yang sama, aplikasi ini turut menyertakan waktu solat harian, kompas arah kiblat, blood sugar tracker, jam loceng untuk sahur dan iftar serta beberapa fungsi lain lagi. Aplikasi ini turut ditawarkan dalam 3 bahasa pilihan, iaitu Inggeris, Bahasa Melayu dan juga Bahasa Arab. Apa kata anda muat turun aplikasi percuma ini dari App Store sebagai satu daripada persiapan Ramadan anda?